Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan mereview teko listrik ya, merek Idealite. Saya beli 2 hari yang lalu. Saya sudah buka dan sudah coba. Ini tipenya IL115S dengan daya 1000 watt. Nanti kita coba untuk memanaskan air ya. Dan seperti ini dia untuk saklar on off nya. Dan ini juga untuk buka tutupnya. Ada indikator setengah liter ataupun sampai dengan 1 liter. Saya sudah menyiapkan 3 gelas dan stopcock. Nanti kita coba untuk merebus setengah liter. Gelas kurang lebih setengah liter lebih. Saya juga sudah menyiapkan stopcock. Nah, taruh di atas. Oke, kita coba mulai. Ini setengah liter, lebih sedikit. Saya menggunakan wattmeter juga itu. Nanti kita lihat berapa konsumsi, apa benar 1000 watt atau lebih. Kita mulai. Di sini tombolnya dipencet. Sambil saya nyalakan stopcock. Nanti berapa lama yang dibutuhkan? Langsung ada suaranya, nanti juga kelihatan. Kalau kemarin yang saya coba 1 liter itu sekitar 7 menit. Nah, ini dengan setengah liter, kira-kira lebih cepat atau sama saja, nanti kita coba. Ada biasa manual book. Terus ada juga yang garansi. Sambil nunggu itunya matang, saya persiapkan dulu kopi dan gulanya. Saya biasa mentakaran 3 sendok kopi dibanding dengan setengah sendok gula. Suaranya juga sudah beda. Waktunya sudah 3 menit 20 detik. Tuh, sudah mulai mendidih. Ini sampai dia mati sendiri berapa menit? Tuh, udah mati berarti ya. Udah balik. Jadi sekitar 3,58 menit atau 4 menit mungkin. Habis. Oke. Okay.